Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah, dan semoga kita selalu sehat dalam diri baik. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Dungga Atmaja, SEAKMSI, selaku Koordinator Prodi S2 Akuntansi Uniksa. Yang saya hormati, Ibu Dr. Desat Nyoman Sri Werastuti, SEMSIAK, selaku Sekretaris Prodi S2 Akuntansi Uniksa. Yang saya hormati pula, Bapak Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah S2 Akuntansi Uniksa, serta Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Igede Hendra Eka Saputra. Saya sebagai analis anggaran pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Dan juga sebagai mahasiswa semester 3 program studi S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Saya saat ini sedang menyelesaikan proposal tesis saya dan saya dalam kesempatan ini juga minta doa dari Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian agar saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Selamat datang juga saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung menjadi keluarga besar program studi S2 Akuntansi Uniksa. Tercapai cita-cita dan sukses bersama program S2 Akuntansi Uniksa. Di sini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya kepada Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan yang mungkin saja saat ini juga kuliah sambil bekerja atau yang baru saja memutuskan untuk mulai kuliah sambil bekerja. Semoga beberapa tips yang nanti akan saya berikan bisa membantu Bapak, Ibu sekalian untuk bisa sukses menyelesaikan kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Keputusan untuk kuliah sambil bekerja memang sebuah keputusan yang hebat. Tapi ternyata bagi sebagian orang, keputusan hebat ini tidak mudah untuk dijalani. Banyak kesulitan menyelesaikan studi karena alasan pekerjaan. Atau sebaliknya, banyak yang mengalami masalah dalam pekerjaan karena alasan kuliah. Nah, ada 6 tips yang bisa saya bagi dan mungkin bisa Bapak Ibu terapkan sebagai mahasiswa S2 Akuntansi Uniksa, agar pekerjaan dan kuliah bisa diselesaikan dengan baik. Tips yang pertama adalah, Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan sekalian harus mau berdoa. Di saat kita memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, artinya ada tanggung jawab baru yang harus kita laksanakan, dan untuk menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal, kita tidak bisa setengah-setengah. Karena memang yang setengah-setengah itu pasti rasanya tidak enak. Ada hal-hal yang jelas harus kita korbankan. Kita harus mengorbankan lebih banyak waktu untuk belajar, berkorban lebih banyak tenaga untuk belajar, dan tentu saja ada pengeluaran tambahan untuk biaya kuliah. Tips yang kedua, kita harus membuat perencanaan dan tetapkan target. Sejak awal, saat kita mulai memutuskan untuk melanjutkan kuliah, buatlah perencanaan terlebih dahulu dan tetapkan target yang ingin kita capai. Berapa semester kita akan menyelesaikan studi kita dan misalnya berapa IPK yang ingin kita raih. Kemudian tips yang ketiga, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Sebenarnya, tanpa kita sadari, banyak waktu yang terbuang setiap hari untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dengan alasan refreshing. Contohnya, seperti jalan di mall berjam-jam, main game berjam-jam, dan lain sebagainya. Memang kegiatan ini tidak salah untuk dilakukan dengan alasan refreshing. Tetapi, begitu kita memutuskan kuliah sambil bekerja, seharusnya kita bisa mengatur dan mengalokasikan waktu secara lebih efektif. Misalnya, kegiatan refreshing bisa dilakukan di akhir pekan. Sehingga, kuliah dan pekerjaan bisa dilaksanakan dengan optimal. Dan kita juga memiliki waktu untuk refreshing. Tips yang keempat, manfaatkan waktu di sela-sela kesibukan kita untuk belajar sebisanya. Setiap hari di tengah kesibukan kantor, tentunya ada waktu senggang atau waktu luang. Misalnya waktu saat istirahat siang, atau saat menunggu ojek online mengantarkan pesanan makan siang kita. Nah, di saat itu mungkin waktu tersebut bisa kita gunakan untuk ya sekedar baca-baca materi yang diberikan atau membuat tugas. Semakin kita cepat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan,
maka akan semakin tenang juga kita dalam mengikuti perkuliahan sambil bekerja. Karena kita tidak perlu khawatir tentang deadline waktu yang telah diberikan, apalagi jadwal kuliah yang fleksibel, sangat membantu kita dalam mengikuti kuliah sambil bekerja. Waktu luang juga bisa digunakan untuk mencari topik tesis sesuai topik yang dikuasai. Sehingga dari semester awal bisa untuk mengumpulkan materi maupun data tesis yang nantinya akan kita buat. Tips yang kelima, jangan membuat salah satunya menjadi kambing hitam. Kita pasti sering mendengar keluhan, nilainya jelek, tidak menyelesaikan tugas karena sibuk bekerja, atau pekerjaan terbengkalai karena sibuk belajar untuk kuliah. Kita semua sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa ada konsekuensi yang harus kita tanggung untuk setiap keputusan atau pilihan yang akan kita ambil. Kalau kita memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, berarti kita harus sudah tahu konsekuensinya. Kita harus siap untuk berusaha lebih keras agar kedua-duanya bisa berjalan seimbang, bisa tercapai sesuai target tanpa harus mengorbankan salah satunya. Artinya, jika ada kendala dalam urusan kuliah, kita tidak bisa menjadikan pekerjaan sebagai alasan penghambatnya. Atau sebaliknya, jika ada kendala dalam urusan pekerjaan, kita tidak bisa menjadikan kuliah sebagai alasan. Kalau sampai ada kendala atau kesulitan di salah satunya, baik itu urusan kuliah atau pekerjaan, kita bisa mengevaluasi dan mencari solusinya agar keduanya bisa berjalan dengan baik. Khusus jika ada kendala dalam urusan kuliah, kita bisa saling berbagi dengan teman kuliah atau kepada bapak, ibu, dosen pembimbing yang baik-baik dan super deh untuk bisa menemukan solusi terbaik untuk mencapai target yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi, jangan pernah mencari kambing hitam, mencari kambing tetangga, terlebih lagi mencari kambing orang, karena bisa makin repot urusannya. Tips yang terakhir, yaitu belajar menjadi motivator dan tetap having fun. Kita harus belajar menjadi seorang motivator, setidaknya motivator untuk diri sendiri. Karena apa? Apapun motivasi yang diberikan oleh orang lain tidak akan efektif jika kita tidak mau berubah. Dan setiap kegiatan yang kita jalani, sebaiknya jalani dengan senang atau happy. Cintai setiap pekerjaan atau kegiatan yang kita laksanakan. Sehingga kita akan menjadi tenang dan ikhlas dalam menjalani semua kegiatan kita. Apapun pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan, jika dilakukan dengan terpaksa, pasti akan merasa sakit. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, itu 6 tips yang mungkin bisa diterapkan untuk bisa sukses kuliah sambil bekerja. Saya percaya jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan nilai yang maksimal tanpa harus mengorbankan pekerjaan kita. Yang pertama, kita harus mau berkorban. Yang kedua, kita harus bisa membuat perencanaan dan memiliki target. Yang ketiga, kita harus mengurangi kegiatan yang kurang penting sehingga kita bisa punya lebih banyak waktu luang untuk belajar maupun waktu untuk keluarga. Yang keempat, kita harus bisa memanfaatkan waktu di sela-sela kesibukan bekerja. Yang kelima, kita harus bisa evaluasi jika ada kendala. Jadi, kita tidak bisa menjadikan salah satunya sebagai kambing hitam. Dan yang terakhir, kita harus bisa menjadi seorang motivator dan selalu having fun dalam menjalani setiap rutinitas yang kita kerjakan. Astungkare, kita semua bisa lulus tepat waktu dan pekerjaan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar program studi S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Selalu bersyukur dan tetap jaga kesehatan, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dari ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi insan yang bakti bersama program studi S2 Akuntansi Uniksa. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.